Memperingati usia ke-67, PB Tangkas menggelar acara syukuran di Jakarta Kamis malam. Selama kurun waktu lebih dari 67 tahun, klub asal Jakarta ini telah mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia melalui pemain-pemain pindaannya. -pemain Para atlet yang lahir dari klub ini telah mempersembahkan 4 medali olimpiade, 10 juara dunia, 9 juara All England, dan 10 medali Asian Games. Harapan besar digaungkan oleh peraih medali emas Asian Games 2018 nomor tunggal putra Jonathan Christie yang menargetkan prestasinya dapat lebih baik dari legenda ganda putra Indonesia Reksi Manaiki. Pasti bukan hanya berhenti di saya aja, semoga banyak juga bibit-bibit uh, yang lebih muda lagi, mungkin yang dari anak-anak, dari pemula, remaja, bisa suatu saat nanti bisa ya seperti legenda-legenda yang seperti koreksi, Ari Kesebak dan lain sebagainya. Sementara itu, mantan atlet ganda putri bulu tangkis era 80-an, Verawati Fajrin, berharap perkumpulan bulu tangkis ini akan terus berkarya, melahirkan pemain potensial yang kelak menjadi pebulu tangkis top dunia. Nah, diharapkan dalam ulang tahun yang ke-67 itu nggak sedikit ya, cukup panjang 67 tahun. Nah, jadi saya kebetulan waktu ditangkas juga ikut latihan, jadi kita mengharapkan yang tadi uh, lebih banyak lagi juara-juara dunia, olimpik, Asia, gitu. Dari, dari PB Tangkas sendiri, ya. Dalam memperingati HUT ke-67, Tangkas Intiland juga meluncurkan buku sejarah perjalanan klub berjudul Tangkas 67 Tahun berkomitmen mencetak jawara bulu tangkis. Buku ini disusun oleh Ketua Umum PB Tangkas Intiland Justian Suhandinata dan Broto Happy Wondo Misnowo, jurnalis spesialis bulu tangkis. Martawaro, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.